Prof, boleh dikonfirmasi benarkah varian Delta ini bisa menular hanya dengan berpapasan seperti data di Australia, Prof? Iya, bisa sekali. Dan itu buktinya secara tidak langsung cukup banyak. Jadi bayangin. Varian Inggris yang tadinya mayoritas ada di Inggris itu sekarang nggak ada 10% lagi di sana. 91% sudah diokupasi oleh varian Delta. Kemudian Eropa itu sekarang sudah 20% lebih dan sudah juga sampai Australia, sampai Indonesia, Amerika juga mulai makin banyak. Jadi memang penyebarannya luar biasa cepat virus yang satu ini. Mengapa bisa semakin mudah menular hanya dengan berpapasan? Karena kan virus itu, virus apapun itu kan selalu melakukan mutasi agar bisa bertahan hidup. Mutasi itu banyak banget, namun 1-2 mutasi menjadi masalah karena menyebabkan penularan lebih mudah, karena menyebabkan pasiennya lebih gawat, karena menyebabkan bisa menembus antibodi yang sudah terbentuk. Nah, varian India ini memang memenuhi syarat itu, yang varian Delta ini, sehingga menyebabkan banyak sekali orang yang dirawat di rumah sakit seperti kita lihat sekarang ini. Ada bukti-bukti kuat indikasi soal bisa menular hanya dengan berpapasan itu apa saja, Prof? Karena kalau di Australia kan ada satu kasus ini berawal dari 2 orang begitu ya, karena di sana kan juga sudah tidak diwajibkan masker. Bagaimana dengan kondisinya ketika satunya menggunakan masker yang satunya tidak misalnya? Apakah itu juga masih bisa setinggi itu kemungkinannya, paparannya? Kalau di Sydney, kebetulan anak saya tinggal di sana, jadi sudah lama mereka buka masker, hanya perlu masker kalau di satu ruangan tertutup cukup lama. Di luar itu, naik bis, naik kereta api itu tanpa masker. Nah, setelah kejadian itu, baru kemarin mulai lockdown mula-mula Sydney doang, sekarang Sydney yang diperluas, jadi termasuk tempat tinggal anakku termasuk yang sekarang di lockdown, sehingga harus pakai masker, keluar dibatasi, dan seterusnya. Jadi memang benar, walaupun pasiennya tidak terlalu banyak, pasien barunya nggak ada 50, tapi mereka amat sangat khawatir sehingga lockdown, gantian aja antara Sydney dan Melbourne. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.